hal yang paling menyebalkan dari petualang adalah sekali kau terkena racunnya, kau akan kecanduan. Ada sebuah pertanyaan yang sampai saat ini belum saya temukan jawabannya. Kenapa setiap pertemuan pasti ada perpisahan? Entahlah. Di saat yang sama, semakin dewasa semakin saya sadari, seliar apapun kita, seliar apapun alam, pada akhirnya hidup adalah tentang rencana. Kemudian saya terfokus sebuah impian yang sudah lama saya simpan sendirian. Sebuah impian untuk traveling di seluruh dunia. Jujur saja, saya tidak tahu apakah ekspedisi ini berhasil atau tidak. Tapi selama nyawa di dalam raga, saya akan berusaha sekuat tenaga. Sahabat akan menyenangkan sekali rasanya jika engkau terus menyaksikan suka dukanya dan bagian dari perjalanan ini. Bagiku kalian adalah rangkuman alam raya, sahabat yang mengajariku tentang tawa dan luka, mengajakku mengangkasa lalu bilang seketika itulah namanya perpisahan. Sebelum kaki ini sempat menampak bentala, sosokmu terasa hadir di sisi dalam mimpi. Kalian berjanji takkan pernah pergi. Lalu aku terbangun dengan setelah membenci. Garis hidup tanpa peringatan terhenti mungkin bagimu terlalu kecil untuk kita. Bolehkah sekali ini aku nelangsa? Dan aku tersenyum menatap warisanmu. Dan kalian selalu yang terindah, kemarin, kini, dan nanti. Terakhir, pulang adalah istirahat dari perjalanan yang indah telah dilalui, serta mempersiapkan diri untuk perjalanan selanjutnya. Saya Muhammad Nur Syawal, Sobat Traveling, see you next time.